guys. So sekarang kita lalu pergi Bangsal Port dekat Lombok. Kita naik speedboat yang public punya, harga dalam RM85 seorang. And dalam 20 ke 30 minit sampai lah Bangsal Port. Panas sikit lah nak tunggu kat sini. Kat jeti dia memang panas. Hey guys, kita dah sampai Bangsal Port. Sekarang kita nak naik supir. Supir Aspan ya? Ya. Yeah. Cantik. Terima kasih. Jom, sekarang kita on duit nak pergi ke Senaru Cottage. Yeah. Hai Pak Aspan, boleh masuk YouTube ke? Ya, yeah, boleh. Hai. Hai. Okay guys, kita dah sampai Pondok Senaru. Right, so sekarang kita nak turun, nak check in. Hey guys, so dekat Pondok Senaru ni, dari resort ni korang boleh jalan-jalan tempat dia besar. So, dia ada bahagian dia, bahagian chalet dia, bahagian view dia, tempat makan dia. So daripada bahagian view dia, korang boleh nampak waterfall yang senang gila tu tau. Memang cantik, tapi daripada jauh lah. So plan kita sekejap lagi kita nak pergi waterfall tu. Tengok lah, dapat pergi dua-dua waterfall tu. Right, sekarang ni kita tengah tunggu bilik kita orang nak check in. So, dia tengah siapkan, cakap kau satu tapi sekarang dah 1:17. So, takpelah kita bagi dia masa sikit. Lepas check in, kita orang terus gerak. Bilik dah siap, so kita orang nak pergi bilik. Kita orang antara bilik-bilik dia. Right. Oh, turun. Besar juga tempat dia. Apa, view dia memang main blown lah. Aduh, bini aku dah jalan kat depan, dia tak sabar nak masuk bilik dia. Dia paling excited sekali. Dia jeling aku guys. Tu dia. Kat bilik dia jauh baby. Bilik dia jauh. Okay, kita wish. Jap guys, jap. Hai. Korang tengok kat video pun tak sure lah. Tapi korang tengok live macam ni, mind blown bro. Tengok bini aku. Asap dia ambil gambar. Okay lah aku. Terima kasih. Ya, yeah. Kosong tujuh guys.
Guys, bilik dia awesome. Tengok, view dia. Tingkat besar, tinggi. Bilik pun besar. Katil dia pun besar. Bilik air okey. Alright. So, memang kita orang tidur memang buka tingkap lah. Tengok view. Tengok tu. Okay guys, kita freshen up, freshen up kejap. So, kita orang nak pergi waterfall kejap lagi. Jumpa kejap lagi guys. Sekarang kita nak pergi ke waterfall. Alright, tengah siap-siap. Jumpa kat sana. Sebelum masuk entrance, kita nak beli air kejap. Rupanya kat sini, Kristin luar sebelang lepak minum air. Aku share video dia, kat sini dia lepak sebelum dia masuk waterfall. Sekarang kita beli air kejap lah. Siapa yang local guide? Mas? Ya. Berapa mas kalau local guide? Normalnya paket 2 orang 150. 100 tak boleh? 100? Ya. Siapa nama? Farul. Abu Bakar. Abu Bakar. Muslim. Ya. Ya. Alhamdulillah. Siapa nama? Ain. Nanti bayar guide-nya pula. Nanti tiketnya aja bayar. Ah, okay. Okay. Boleh. Bawa sana ya mas. Masuk berapa mas? Masuk satu orang 20. Oh, satu orang 20. Malu ke mas? Ya. Yeah. Masuk dalam YouTube ni mas. Okay, mas. Apa nama YouTube mas? Maaf Fahrul, saya mati rokok dulu ya. Wah, oh, boleh. Mister Fahrul sama Ain. Mbak Ain. Mbak Ain. Ain Agian. Baru-baru mula mas. Oh ya ya, wow. Thank you mas. Alright, thank you. Jumpa lagi mas. Ya. Yeah. Hari ini berapa ramai sudah masuk mas? Ya. Berapa ramai sudah masuk? Saya orang hari ini. Ha. Kayaknya lebih dari 200 orang lah. Oh, 200 orang. Jadi sini populernya bila pagi ataupun pagi sampai jam 5. Sampai jam 5. Sorry. Okay guys, korang boleh ambil tour ataupun tak ambil tour, tapi kalau korang nak tolong community kat sini, korang ambil lah tour ni, murah aje. Right, satu orang 100, dua orang 150 ya mas? Itu normal. Itu normal, alright. Rendah. Welcome, welcome, welcome price. Alright, cari ni mas Abu Bakar. Atau nickname Karyo. Oh, Karyo, handsome. Mantap. Oh, ni pun coklat guys. Coklat. Ini senaru kopi. Oh, senaru kopi. Kalau yeah, buat kopi guna yang ni lah mas. Iya, yeah, ini tunggu merah dulu. Oh, tunggu merah dulu. Dijemur dulu. Oh. Habis merah dijemur, baru di roasted. Direbus. Rebus, tak digoreng. Oh, goreng, goreng kering tanpa minyak. Oh, jadi dia jadi ya, kering. Ya, pertama sudah kering dijemur, baru ini apa di heller, masuk mesin dulu lah. Oh, jadi kalau sudah ada biji kopi baru di roasted. Oh. Sama ini. Nah, ini baru boleh dipetik nih yang merah-merah nih. Oh, yang merah. Waterfall ni korang kena hike sikit lah. Berapa lama Abu Bakar sini sampai yang first pertama? Pertama 35 minit. 35 minit? Dari bawah. Oh, menang gila. Menang gila. Alright. Okay guys, dah 5 minit kita hike. Aku dah dengar dah bunyi air terjun. Oh, nak dekat dah. Thank you. Guys, tenang gila. Dengar. Ni first stop kita orang.
Alright, and then next you can let. Tapi kita nak lepak dulu, chill chill kat sini. Angin ni memang kuat, aku duduk jauh ni. Aku duduk jauh tapi angin ni kuat, air pun boleh rasa. Alright, so memang baik. Okay guys, first waterfall done. Sekarang kita nak pergi yang kedua, Tiu Kelab. Naik tangga ni, oi penat. So, perjalanan ambil masa dalam tak tahu 20-30 minit. Another night and I'm just walking. City lights and people talking. I don't know where I'm supposed to go. Wonder if you got that feeling, staring at your bedroom ceiling. I think about me the way I think about you. Could you tell me, should I let you go? Gini biru nur ain pula. Eh, apa ni? Kalau biru nur ain, ya? So, tadi korang boleh rafting tau dekat tempat yang macam apa? Terowong no, besar no, tu kan? So guna pelampung tadi tu. Okay, tak boleh tak. So rasa berapa bayar tak sure, tapi korang tanyalah. Alright. Dia macam cuti tapi naik gunung. Kat Malaysia pun tak naik gunung, bye. Mas Abu Bakar tadi dia bagi aku tiara. So, potek lah. So, aku syorkan korang beli rock shoe ni yang macam aku pakai ni. Sebab kat sini kalau korang pakai slipper, hancur lah slipper korang. Pak Abu Bakar pegang aku punya gimbal dengan kamera. Tak tahu berapa lama dah hike, 20 minit kot tak sampai lagi. Sebenarnya kita dah lintas sungai batu. So aku recommend kalau korang ada sini pakai rock shoes. Kalau korang pakai slipah, hancur slipah, koyak. Oh, aku dah mandi lah. Bukan mandi sungai, mandi peluh. Okay, kita nak sampai guys. Aku dah dengar bunyi dia. Jalan lagi sikit dah sampai dah. Guys. We'll be right back.
So guys, tadi aku fly drone aku dekat Tukelab ni. Right, drone aku tak mana-mana pergi, GPS pun ada 5 je. So aku tak tahu dapat footage ke tak, sikit je lah dapat footage. Maybe 2-3 kan. Lain semua aku ambil footage pun dengan DJI. Sebab basah sangat, so aku tak dapat nak ambil drone. Drone ni sikit je footage aku dapat. Dia punya angin memang tak boleh bincang lah. Nah, wife aku tunggu kat atas batu tu setengah jam, aku duk setting drone dia tadi. Alright guys, kita orang lepak sekejap pasal kita orang gerak. So guys, sekarang kita on the way nak balik. Kita nak hike lagi setengah jam. So, alright. So dah penat, lepak waterfall tadi. Ramai lah. Lepas tu air tempias dia memang kuat. Even duduk jauh pun korang akan basah tak. Alright. Jumpa kejap lagi dekat entrance. Dapat karyo, dapat customer baru. Sambil so, selesai kat dalam ni, dia pun join kita orang. Mari. Masih lagi hiking nak balik. Perut lapar. Kita tak makan lagi dia tadi. So balik ni memang nak melantak habis. Kan? Saya buat aku tak makan lagi. Kita tak datang lah agak dah nak jalan. Okay guys, jumpa kejap lagi. Okay guys, kita dah balik dekat Pondok Senaru Cottage ni. Kita memang lapar gila. So kita duduk sini order makan sambil tengok view tu. Saya order apa tadi? Nasi campur. Ayam geprek. Kan, kat Indon kita kena beli ayam geprek lah kan. Sekarang aku nak pergi beli memory card. Sudah dapat kairo. Tak kan sebab aku tak bawa laptop. Ingatkan cukup lah footage aku tapi tak cukup bye. So aku nak pergi untuk tambah memory footage.
guys, so no luck. Tapi aku tengah try nak pinjam komputer. Siapa-siapa punya komputer kat sini. So okay guys, kita nak pinjam komputer kedai ni. Owner komputer ni punya kedai. So kita nak order air. Tengoklah, order makanan bakso kan. Cuma ada satu masalah. Bini aku dia tak suka cicak. Morning guys. Sekarang pukul 8. Kita nak pergi breakfast kat Pondok Senara Cottage. Dan lepas ni kita nak pergi ke area Kuta. Aku punya data SD card penuh. Tengoklah, semalam yang aku cari SD card tak ada, memang tak ada kat sini. Ada laptop pun, laptop yang lama punya jenis. So aku punya data transfer punya dia tak dapat nak masuk ke laptop tu sebab tak ada USB-C. So tak tahu lah apa jadi, data tak ada. On the way nanti aku try cari kalau ada. So aku beli data, boleh aku buat footage. Breakfast sekejap lagi guys. Kita dah pergi breakfast. Kita dapat gazebo, makan aiskrim, makan kopok. Aku pula ni guna phone. Memang aku tak data kan. Sambil lain view tengok tu. Aku cakap pukul 12, so sekarang pukul 9.30, so banyak masa lagi ya. Kan? Sedap tak aiskrim tadi? Sedap dia punya paket kan? Dah buang dengan tu sampah. Okay.